Hai semuanya, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Baiklah, di video kali ini Hakaizon akan memainkan sebuah game, yaitu game Android juga. Kalian bisa juga memainkannya. Nanti gua taruh linknya di description video ini. Tapi sebelumnya gua akan coba review game ini. Namanya itu adalah game Attack on Titan. Walaupun ini masih kayak gabungan antara 2D dan 3D gitu, tapi ya nggak bagus-bagus amat juga gamenya. Maksudnya tampilannya ya seadanya lah gitu ya. Ya gua tahu kalau buat game itu juga nggak mudah ya kan, jadi kita nikmatin aja lah ya kan yang ada ini. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat dan review gimana sih gameplaynya. Terus buka aja, dan by the way gua mainkannya ini di BlueStack di PC gua. Oke, sekarang kita mencoba untuk start, dan ini ada iklan ya, ya abaikan aja lah. Setidaknya kita membantu yang punya game ini ya kan, untuk mengembangkan lagi, untuk lebih baiknya game ini gimana. Oke, kita langsung aja pilih start. Start, gue mau coba level 1. Sebelumnya udah gue mainin, udah sempat gue rekam, cuman gue belum ngerti banget sih cara mainnya. Coba gue mau pakai ini dulu, si Mikasa. Kita akan coba menggunakan karakter Mikasa. Tapi sebelumnya gue pengen atur dulu ini kontrolnya. Kalau L-nya gue bikin jadi Q. Di sini untuk R-nya gue ganti menjadi, oh enggak, ininya ganti jadi space aja. Kalau untuk mukul-mukulnya, apa ya, enggak ada betul lah tadi. Gue coba ganti R-nya itu menjadi K. Baru ingin mukulnya jadi M. Mukulnya apa ya bagusnya? Mukulnya itu, kok enggak bosa yang mukulnya bagian gue ngeklik-ngeklik aja ya. Bagusnya gitu. Oh, atau enggak gini aja. Yang F-nya ini kita ganti jadi E. Nah, oke, selesai. Dan kita yang huruf L ini kontrolnya itu untuk apa namanya, untuk ngarahin gue gini nih, misalnya mau terbang gue pencet L tapi ngarahinnya ke tembok ini, nah gitu. Dan sekarang gue lompatnya kayak, nah itu lompat. Dan sekarang kita harus menemukan si Titan ini, di mana dia. Gua akan lompat terus kemana ya? Dan gua lompat ke sana, susah banget ini. Mana sih maksudnya? Masih belum ngerti sumpah. Susah banget ngendaliinnya. Untuk ngendaliin kameranya, penglihatannya. Susah banget sumpah asli. Oke, dan gitu. Oke, dan gua mulai jago. Oke, kita eps. Mana lagi bro? Kalau gue pencet E di sini, maka akan turun dia, jatuh. Ya, dan gue mencoba nembak ke sana, dan itu terlalu susah kayak. Dan gue gini-gini aja itu. Oh gitu, antara gabungan. Ya, gue ngerti. Oke. Dan sekarang gue kendalikan kameranya. Gue pengen ke rumah yang sebelah situ. Dan gue pencet E. Dan gue arahkan itunya ke sana. Bukan, maksudnya jauh banget. Mana sih Titannya? Gak nampak-nampak deh. Nah, itu dia. Pokoknya gue harus mencoba skill ini. Langsung lompat gitu bro. Dan gue coba ke sana. Coba Nah, dan gue shing, aduh, nyerangnya apa coba? Scoplet mana dia? Nah, gue udah nembak ke dia tuh. Dan sekarang waktunya gue mencoba tuh skill baru sih. Aduh, mana nih? Payah banget. Serang bro, serang. Gitu. Oke, udah 38 12. Apa nih? Oh, life steal. Woi. Lari bro, gila. Life gua anjay, langsung segini. Langsung serang manual. Oke, gitu lah. Payah bro mainnya. Lo gak jago-jago banget, lo harus belajar dulu, ini susah banget asli. Aduh, sedikit lagi, jauh banget. Mantep-mantep tadi. Akhirnya gitu aja.
mudahnya. Coba level 2. Kita pakai Eren. Oke, okay, Eren. Bagi yang belum tahu, Eren ini sebenarnya bisa berubah. Ah, itu apa ya? Eren tuh bisa berubah. Mana ya? Gua lupa apa ya. Nah, ini dia. Gabungan antara huruf apa tadi ya? Space dan Space itu apa? Oh, antara R dan A dan R untuk berubah jadi Titan. Nah, ini kita kendalikan kameranya. Oh, kita mau lihat dulu. Mungkin kalian penasaran juga kayak gini dia tampilannya. Si Eren-nya. Ya gitulah pokoknya. Mana Titannya tadi? Tunjang nih. Eh, kok lompat sih? Tendang apa tendang? Tendang mana tendang? Mana tendang? Mana tendang? Eh, mana tendang? Eh. Malah lompat. Pijak-pijak aja mungkin. Kok gak bisa ya? Oh, ini tendang. Mak udah live-nya udah segitu aja, kampret. Jadi gak berat ya. Mana nih? Itu dia. Oh. Nak pijak gak lu? Huh? Oke, okay. Nak pijak dia. Satu lagi. Mau ditendang gak lu, ha? Huh? Terus maju juga. Tendang nih. Pijak gak lu, ha? Huh? Kalian Titan kecil banget. Susah liatnya. Mana sih? Oke, udah patah kakinya. Loh. Nyangkut. Oke, mati dia. Yes. Kita berhasil. Kita langsung berubah jadi Titan tanpa harus menggunakan itu. Oke, kita coba level 3 menggunakan Armin. Dan itu ada kotak berjatuh-jatuhan. Mau kemana nih Armin? Kita coba langsung. Oke, kayak gini dia kalau udah terbangnya. Terus kalau kesannya gimana? Untuk atasnya gitu. Oh, susah juga. Mana sih Titannya? Saya cari Titan aja lah. Gak ada. Mana dia? Kita gunakan jalan yang agak luas ini. Mana sih kamu Titan? Nah, kita terbang untuk kesananya. Pencet. Susah banget ya. Titan di belakang gua, kaget asli. Oke, kita berhasil nempel di dinding. Mana tuh Titan tadi ya? Langsung lompatin aja. Parah banget nih. Belum kemana Titan anjay. Gua serang lo. Oh. Kena lo. Langsung mampus. Satu udah tewas, satu lagi. Oh itu dia. Nyampe. Iya, malah kesini. Blade, maksudnya pukulannya itu ada batasnya juga. Titannya kok gini banget ya. Tembak dia, gua terus lari gimana ya coba. Oke, dan gua nyangkut di sini dan gua keker dia bisa nggak? Gua keker nih belakangnya. Iya. Gua mau ditangkap. Mampus, gitu dong. Lucu asli. Berhasil.
Oke guys, mungkin sekitar itu aja review gameplaynya. Jika kalian suka dengan game ini, kalian bisa download dengan cek linknya di description video ini. Dan jangan lupa untuk cek video kami juga yang di channel ini, video-video kami yang lainnya. Dan jangan lupa kunjungi di blog kami, yaitu HKI Zone dan Zone APK Games, tempatnya untuk download-download game yang tidak ada di Play Store. Oke, gua ada taruh linknya di description video ini, silahkan cek sendiri dan kunjungi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jika video-video kami cukup menarik untuk kalian tonton. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.